Iya. Jadi saya. Gila aja lah. Gila bisa. Ini kalau diaduk dia nggak bakal pecah. Wah iya. Kalau nggak sering diaduk dia pecah. Rasanya hambar. Iya, kalau santan dia bener-bener kecil-kecil. Beda bener itu udah nggak ada rasa. Yang bening ini enggak, dia ganti 3 hari sekali. Karena rempahnya doang yang diganti. Tapi kalau kuahnya enggak. Awet. Awet ya, yang penting ganti rempah tiap hari. Plastik sambalnya kamu dari mana? Banyak orang-orang ya plastik sambalnya. Ini ada nih. Apa nombor apa? Kamu nggak mau nombor? Nah ini kuah beningnya nih. Yang sebelah sana kuah santan. Ya om, Alip, ambil Alip, uangnya Alip, 25 ya. Nih 25 nih, pas ya. Nih. Ya udah pegang dulu. Alip nasinya mana, Mas Tom? Udah. Oh, udah. Dagingnya dong 165.000 gimana? Ininya mau jualnya saya, bener. Mau bisa apa-apa saya kalau bukan ini mah. Tadi dipaksain sama saya ini. Yang kecil kan jangan di sini. Masih kecil. Iya, jangan di sini. Iya, ya. Ada ini ada. Tengkel. Iya, ini ya. Iya, ibu bungkus tenang aja ibu. Ini kita takerin dulu. Sudah ditaker baru ibu. Ketahuan dia. Ngapain dagang soto begitu tuh, nggak jualan salah kita, jualan salah, daging naik semua, bingung nggak? Ini pegang dulu mah, ayo. Ini? Jangan nggak boleh begitu sayang. Dia nggak mau, mau pegang uang dia. Anak apa itu? Anak saya. Jeruk sama sambal dipisah aja ya. Jeruk sama. Kuah santan ya?
Bu Haji. Hah? Jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam udah tutup. Emang normal segitu atau memang dari pemerintah? Emang dari pemerintah. Jam 10. Ada ininya jam 12, jam 11 ada. Ibu, apa Ibu? Soto apa? Daging aja. Kuah santan apa kuah bening? Bening aja, boleh. Ali Yeah.